Kembali bersama Kanifa Channel. Gimana teman-teman mudik lebaran? Bagi yang akan mudik, pulang kampung, hati-hati di jalan. Bagi yang tidak mudik, sabar ya jika terpaksa tidak boleh mudik. Saya pun gak bisa mudik lebaran sudah 2 tahun gara-gara COVID. Kita lihat kondisi simpang susun Cileunyi. Aktivitas konstruksi sedari awal difokuskan pada underpass. Ternyata sekarang sudah rampung dan tinggal dibersihkan jalurnya. Lampu penerangan telah dipasang di underpass juga pada rem off menuju GTO Layang di SS Cileunyi ini. Papan petunjuk arah juga sudah dipasang, yaitu untuk exit ke Cibiru atau Sumedang dan exit ke arah Garut atau ke arah selatan. Menariknya, pada GTO sepertinya akan diaktifkan segera untuk exit tol dari Padalarang yang keluar ke arah Cileunyi yang selanjutnya menuju selatan yaitu Garut, Tasikmalaya, dan seterusnya. Juga bagi yang akan menuju ke arah Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan seterusnya. Jika melihat perkembangannya, mungkin setelah lebaran, tidak lama lagi, sebagian GTO Simpang Susun Cileunyi akan difungsikan. Rem menuju GTO hampir rampung dan dua jalur exit tol menuju Garut via underpass telah siap. Juga jalur ke arah Pasar Sehat Cileunyi tinggal dirapihkan. Mengintip info dari PUPR mengenai rekayasa lalu lintas, saya memperkirakan bahwa exit tol dari arah Padalarang segera difungsikan. Sepertinya dimaksudkan untuk mempersiapkan konstruksi main road tol Cisumdawu sebelah rem in arah Cisumdawu. Arah lalu lintas dari Garut tidak dibelokkan lagi, tetapi rupanya akan lurus karena tidak terganggu dengan kendaraan yang keluar dari GTO yang akan melalui underpass. Selain itu, kendaraan dari arah Garut tetap akan melalui jalur biasa memasuki GTO lama. Meskipun secara keseluruhan fungsi jalan tol Cisumdawu masih jauh dari kata selesai, sepertinya setelah lebaran akan segera operasional. Saya akan mencoba keluar tol Cileunyi ini dari arah Padalarang jika sudah operasional setelah lebaran. Semoga tol Cisumdawu akan selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu minimal untuk seksi 1, 2, dan 3 selesai pada akhir tahun 2021 ini.